berkembang pada tahun 400 Masehi dan Afrika. Nah, yang kedua adalah di negara. Ya, enggak. Kalau banyak-banyak nanti dimarahin sama mama ya. Teman-teman dekat sebelah sini. Itu ada contoh buah coklatnya ya. Kelihatan enggak? Itu ada yang warna hijau, ada warna kuning yang sudah matang, itu warna kuning. Itu sudah siap untuk dari pertama memetikan buah coklat. Nah, ini contoh buah coklatnya ya, teman-teman. Ini yang belum diolah. Ini yang masih yang dinamakan roasted cacao bean yang sudah disangrai. Jadi waktu itu masaknya baru bikin white chocolate, teman-teman. Ini adalah proses itu, kakaknya baru bikin yang white chocolate yang akan dikeluarkan nanti hasilnya seperti ini, teman-teman, di sebelah kanan. Kemudian nanti kita geser packagingnya menggunakan aluminium foil, jadi masih handmade. Itu kakaknya baru proses packaging. Nanti kami garis dulu satu-satu untuk case ya. Nanti kita masuk ke oke, yang base satu. Yang sudah ambil sebelah sana, ke sebelah sana. Enak? Gini loh, Bu, ngicipinnya tuh, Bu. Gini satu. Boleh. Pakai topinya. Kalau yang sudah pakai boleh di situ, nanti kita foto bareng dulu. Jadi kita baru jadi koki kecil, ya. Koki kecil mau bikin coklat sendiri, bisa nggak ya? Oke,